Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soeisa SIK, tinjau langsung persiapan pelaksanaan Zoom vaksinasi massal presisi serentak se-Indonesia, yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Minahasa. Sabtu tanggal 28 November tahun 2021. Peninjauan persiapan pelaksanaan vaksinasi massal presisi Polri tersebut, Kapolres Minahasa didampingi langsung Sekda Minahasa Fritz Muntu dan Asisten 1 Setda Kap Minahasa Rafifa Maringka. Kapolres dalam kesempatan tersebut, menyempatkan diri berdialog dan memberi support kepada warga yang melaksanakan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Minahasa, dipastikan akan ditinjau juga oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno, Alwin Rahmola melaporkan.